guys, selamat datang di podcast Spontan. Spontan itu apa sih? Spontan itu. Anda stop dulu ya. Oke, maaf ya, maaf ya. Kita serius dulu. Jadi spontan itu speak Onel tentang notaris, guys. Pada penasaran kan Onel itu siapa? Jadi tonton sampai habis ya. Oke, kita sebelum perkenalan dulu ya. Gue Via, gue Adit, dan gue Ian. Nah, kita di sini nih, kita mulai dulu nih ya. Kita bakal bawain sesuatu nih sesuai dengan nama podcast kita ya, yaitu mau kita bahas, kita bakal bahas tentang notaris. Emang notaris apaan tuh? Apaan tuh? Ya, jadi kita bakal ngomongin apa sih profesi notaris itu. Nanti juga bakal ngasih tahu nih apa sih do's and don'ts-nya notaris tuh. Iya guys, jadi kita sebelumnya akan kenalan dulu nih dengan notaris ya. Kita kenalan, halo. Kenalan, kenalan. Notaris. Halo. Okay. Jadi pernah gak sih kalian tuh ngelihat ada plang gitu di pinggir jalan? Pernah gak sih? Di pinggir jalan dong, masa di tengah? Tabrak dong. Iya guys, salah sih ya. Nah, okay. Jadi intinya, kalian pernah gak sih lihat plang-plang di pinggir jalan gitu? Atau di rumah-rumah warga? Itu tulisannya tuh kayak notaris, namanya siapa gitu. Pernah ya, kan? Pernah lah, masa gak pernah? Terus penasaran gak notaris tuh ngapain? Masa pasang plang doang ya? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi nih ya, yang kali masa sih iseng itu sih notaris. Jadi ya, notaris itu namanya dipampang biar orang tuh gampang kalau mau ngurus surat-surat penting. Surat-surat apa emangnya? Suratnya tuh kayak gini loh. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik? Apaan tuh? Apaan tuh? Sama gak sih kayak akta lahir gitu? Beda dong, akta otentik itu nih ya, itu akta otentik itu akta yang dibuat oleh notaris biasanya untuk membuat anggaran dasar suatu perusahaan. Nah, adanya akta otentik itu buat ngefiksin bukti-bukti persidangan. Kalau misalnya ada perkara gitu loh, kayak dia bisa jadi bukti paling kuat di persidangan nanti. Kalau akta lahir yang bikin dukcapil ya. Oh gitu. Berarti kalau misalkan mau jadi notaris ada banyak syaratnya dong? Iya, betul banget. Notaris itu juga ada di setiap sudut ya. Berarti jadi notaris kagak bisa sembarangan gitu ya? Iya, dia tuh selain banyak syaratnya, dia juga nanti bakal disumpah sama Menteri Hukum dan HAM. Terus ada apa lagi? Dia nih ya, apa namanya? Notaris tuh dia walaupun ada di mana-mana, tapi satu orang tuh cuma bisa satu kantor. Jadi walaupun ada tiap di kabupaten dan kota, satu orang cuma hanya bisa di satu kantor. Lah, emang iya? Bukannya plangnya banyak banget tuh di jalan? Iya, walaupun dia sebanyak itu plangnya, satu orang cuma bisa satu kantor. Jadi Yohanes cuma punya bisa satu kantor aja. Jadi kalau misalkan dia mau pindah kantor, dia angkat gitu kantornya? Ya enggak dong. Berarti banyak juga ya syarat-syaratnya. Iya. Jadi dan dia juga nggak bisa sembarangan gitu ya jadi notaris ya. Benar, soalnya atasan juga punya kewajiban. Nah kan gue juga pernah baca ya, kalau berdasarkan pasal 16 ayat 1 UJN tuh notaris tuh punya 6 kewajiban guys. Nih lihat nih. Nah iya ya, jadi dalam membuat sebuah akta otentik penting nih buat notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, dan gak lupa juga untuk menjaga semua kepentingan pihak yang terkait di dalam akta otentik yang dibuat. Oh gitu. Terus gue dengar-dengar ada pengecualian juga ya terkait dengan notaris ini. Nah iya nih, gue baru mau jelasin. Sabar dong. Oke, gimana tuh? Nih ya, jadi ya, menurut ayat 2 dari pasal 16 UJN nih, ketentuan wajibnya menyimpan minuta akta gak berlaku kalau akta yang dibikin itu yang dikeluarkan sama notarisnya nih adalah akta in originali. Oh, akta in originali. Ada varian rasanya kah? Akta in originali itu akta-akta yang dibuat oleh notaris dengan menyerahkan akta yang aslinya kepada pihak yang bersangkutan. Contohnya nih ya, kita kasih lagi. Nah. Walah gitu ya. By the way banget ini random talk. Kalau gue jadi notaris nih, gue bisa nyambi jadi pengacara gitu gak sih? Emang bisa notaris sekalian jadi pengacara juga? Loh, emang notaris bisa rangkap jabatan ya? Gak bisa ya, coba kamu baca lagi deh undang-undang jabatan notarisnya. Iya deng, bener. Abis gue inget-inget lagi ya, notaris tuh gak bisa rangkap jabatan, baru inget banget. Coba aja deh ya, kita lihat di UJN kali ya. Iya. Jadi nih guys, kalau kita lihat dari pasal 17 nih ayat 1
jelas tuh apa aja larangan buat notaris, termasuk larangan buat rangkap jabatan. Nah iya bener tuh baca dah, notaris tuh dilarang ngejalanin jabatan di luar wilayah jabatan dia, dilarang ninggalin wilayah jabatan dia lebih dari 7 hari kerja tanpa alasan yang sah, larang juga buat rangkap jabatan jadi PNS, jadi pejabat negara, jadi pengacara, malah juga dilarang. Ya nggak bisa lebih cuan lagi dong. Baru tahu deh, notaris juga nggak bisa jadi pimpinan atau pegawai PNS juga ya berarti. Iya, notaris kan juga nggak bisa ngerangkap diri ke PT nih di luar tempat kedudukan notaris itu. Dilarang juga notaris pengganti. Terus dilarang juga untuk melakukan kerjaan lain yang melanggar norma agama, norma kesilaan, dan norma kepatutan yang bisa mengaruhi kehormatan notaris tersebut. Oh gitu. Iya. Berarti banyak juga dong ya larangannya. Terus kalau misalkan ngelanggar, gimana tuh? Langsung aja kali ya, kita cekidot nih isi pasal 17 ayat 2. Tahu Yen? Oh gitu, jadi semakin tahu deh aku. Iya nih ya, berarti kan kalian nih kalau menjadi notaris nih, kalian harus memperhatiin syarat-syarat dan larangan-larangannya ya. Nah, benar tuh, diinget ya guys. Berarti kalian udah pada ngerti kan sekarang? Kalau udah ngerti, berarti tugas gue di sini buat ngejelasin kalian berdua dan teman-teman semua di rumah udah selesai. Tapi nih, kita udah sampai akhir ya. Tapi jangan sedih, karena kita masih ada episode 2 dengan topik yang gak kalah menarik guys. Oke deh, see you guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, cari tahu Onel ya. Jangan lupa.